إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله يا مليا إخوة أخوات إبو بنات بابا dan hadirin hadirat semua di dalam majlis ilmu, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan kesyukuran kita terhadap Allah dengan melalui ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta panjangkanlah dan ucapan hasbi Allah wa ni'mal wakil, panjangkanlah ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, yang mana sedia kita telah mengalami ataupun telah diuji oleh Allah Ta'ala pada tahun ini dengan ujian yang kadangkala mana lebih ataupun luar daripada sangkaan kita. Ujian yang kita berasa ataupun terasanya berat dan beratnya di dalam ujian Allah Ta'ala, terutamanya selasa kita di beberapa kawasan, bahkan boleh dikatakan pada tahun ini seluruh kawasan dalam sekitar 2-3 wilayah, sehingga adanya selasalah atas semacam waktu ada kematian, termasuknya nara kita ada kematian juga, di jalan ada, di taning pun ada, dan berbagai-bagailah kehancuran, sama ada hancurnya rumah, tergelar rumah ataupun hilangnya rumah, tak kira lagi kebun-kebun binatang-binatang ternak dan juga kenderaan-kenderaan kereta dan mutu. Ini adalah di antara tanda-tanda yang Allah Ta'ala dan memuji dan turunnya bala terhadap kita, yang supaya kita memahami hakikat kehidupan di alam dunia yang sementara ini. Allah Ta'ala nak ajar kita memahami hakikat hidup, bahawasanya semua apa yang kita ada, dan sama ada nyawa kita sendiri dan harta-harta milik kita, dan sama ada rumah, dan sama ada kereta, sama ada segala-gala milik kita, bukan milik kita yang sebenar, bahkan milik yang sementara. Dan milik sementara sahaja, mana-mana masa dan Allah Ta'ala kehendak nak tarik balik, dan maka dia akan datangnya waktu dan masa untuk menarikkan balik semua itu. Sebab itu kita dapat menyaksi dan lihat dengan mata kita, ramanya di kalangan saudara kita dan jiran-jiran kita, wawal kita, kadang-kadang kita sendiri juga, dan kadang-kadang habisnya rumah, habisnya kenderaan, habisnya balai-balai dan segala-galanya. Mana seluruhlah dan duduk dalam keadaan sengsara dan panggilan kepenatan dan kesusahan, sehingga hari-hari ini pun masih lagi senang-senang kampung, senang-senang tempat, mana tidak ada lagi bantuan yang sampai kerana terlalu banyaknya, terlalu luahnya kawasan, terlalu penatnya dan mana musnah yang berlaku terhadap saudara kita. Kalau pada tahun-tahun dulu dia hanya tempat-tempat itu hanya beberapa kampung, beberapa tempat saja, dan sebagaimana dulu-dulu yang masyurnya di munduk kita kata, dan berlakunya kuat musim bah, maka semua itu akan tujunya di satu tempat, dan jadi senang ataupun jadi mudahlah untuk memberi pertolongan. Tetapi pada tahun ini boleh dikatakan seluruh tempat, dan tak kira apa mana, dan bahkan apa tak besar
Tergelepoh pun tergelep. Kampung tak biasa selai pun selai. Dan saya termasuk kek-kek lagi tengok musibah saya daripada kahwin. Terasa kata kalau rumah saya ni air ada, selai rumah saya tak pernah rayak rumah orang lain selai juga. Sebab tinggi rumah saya pada kahwin. Maka pada tahun ni selai sungguh rumah saya. Saya tak ada duduk dalam rumah kahwin tu. Lewat anak saudara duduk. Sama hidup negara ni. Selai sungguh. Dah, kat-kat nak ada lebih di rumah. Tempat kita, tempat saya duduk dah dulu lah. Tak ingat kata masa dulu tengok boh, hari kemarin duduk, pak orang boh dari kalau rumah kita selai, pak orang lain teruk lagi lah. Maka sungguh, bila selai rumah hak kita tu, rumah orang lain, hak pergi sungai, kalau kahwin tu, sekat gabung belakang. Jadi tak pernah, orang panggil tak pernah raka lah, tak pernah serka kata tahun ni ni, dah dahsyatnya keruntuhan dan juga air-air yang datang daripada bukit. Yang nikmat Allah Ta'ala ini memang air dan angin dan hujan, air, angin, semua ini nikmat Allah. Tapi apabila dia lebih daripada daripada keperluan manusia, maka ia akan datangnya kemusnahan. Dan angin, air dan panggil, semua ini apabila lebih daripada keperluan manusia, maka dia akan datangnya panggil kemusnahan. Dan sebagaimana kita alami pada tahun ini dah. Tapi walaupun demikian, alhamdulillah, masih lagi kita dapat syukur pada Allah dan boleh jadi satu uji Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala mengujikan saudara-saudara kita yang ditimpakan bala, dan Allah Ta'ala mengujikan kita yang belum ditimpakan bala. Dan kalau kita berhati dan berhati bala Allah Ta'ala ni, terutamanya boh apa ni, boh hujan lebat dan juga tergelar ni, kadang-kadang dan cuba kita perhati, Allah Ta'ala ni tukar semua tempat. Tempat teruk. Dan tempat tu, tahun ni, tempat ni. Dan tahun pair musim, tempat lain pun. Sehingga tahun ni ni, dan pacu-pacu tu Allah Ta'ala tukar tempat tu air. Dan tukar selalu tu. Dulu, air tu pun ni. Bola papoh ni tukar air lain seperti mana pacu. Dan mana cherry pacu. Pacu apa tu? Dan pacu nikmat tu. Sipu tu. Tukar. Dan pertukar dan tukar tempat turun air dan jalan air tukar. Nah, ini orang panggil kalau kita berhati tentang bala dan juga bencana, memanglah kawasan kita ni kita akan ada musim poh tufan. Kalau di zaman Nabi Nuh nama tufan, fa'akhalahumut tufan wahum zalimu, kerana mereka itu zalim. Sebab tu Allah Ta'ala hantarnya tufan tergelar habis bumi di zaman itu. Munasabah juga sedawa kita di bumi Palestin, dia beri nama gerak kehak terakhir ni Tufanul Aqsa. Dan Tufanul Aqsa nama dia. Dan mana nangkul Aqsa, dia beri nama Tufanul Aqsa. Dia ada hubungnya di segi letak nama. Sebab itulah apabila bala ni yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, memanglah kita ahli iman ni, orang yang beriman, dan senantiasa kita bersabar dan senantiasa kita sabar terhadap dan kejadian, dan kita memperbanyakkan dan istighfar. Ambil dulu. Ambil dulu. Ya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله Rasulullah. Ashhadu an
Muhammad Rasulullah. Hayya 'alash-shalah. Hayya 'alash-shalah. Jadi alhamdulillah dah kita masih lagi dah dapat mengambil dan perlu kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku dan supaya kita tidak jadi dan orang-orang yang lalai dan tidak dapat mengambil dengan pengajaran apa yang Allah Ta'ala turunkan bala. Dan memanglah bala yang didatang daripada tahun ini dan semua mengatakan bahawa dan bala ini lebih berat pada setiap tahun. Bahkan dah lama di kalangan orang-orang yang tergelar itu mengatakan bahawa 50 tahun, 40 tahun dah 60 tahun tak pernah berlaku. Tetapi benda tak pernah berlaku pun kadang-kadang dia berlaku. Dan kita yang terasa benda tak pernah berlaku dan dia tidak akan berlaku. Tetapi kadang-kadang dan benda tak pernah berlaku, satu masa dia berlaku. Dan sebagaimana dan sepanjang saya sendiri lah, saya terasa rumah saya tak kena. Dan kerana jauh pada sungai, lepas tu tinggi kalau kahwin. Dan ni umur 50, kat 50 berlaku tinggal. Dan 50 tahun dan mana masa kita rasa tak kelah sama kita ni, jauh pada sungai, sungai jauh. Dan hampir-hampir kat na sekelo, kat semua kelo dengan sungai. Dan nak kebun sungai jauh. Tapi berlaku juga. Dan bukan tu air tu ngadu tu, dia ada cabak-cabak belakang dia penuh. Dia sebok mari mana menyebabkan tinggalnya. Dan maka apabila kita lihat dan sesuatu kita ramai lagi di kalangan mereka, maka di antara sebab yang akan tunggu bala ni banyaklah. Dan kalau kita tengok masyarakat kita, boleh jadi ada benda-benda ni duduk selimut dalam masyarakat kita. Ulama kata sebab besar-besar yang tunggu bala ni ada beberapa perkara. Pertama, kasrat zunub wa istighfaf biha. Tama ni mana banyak hamba-hamba melakukan dosa dan merasai bahawa dosa tu ini mana wak halabala tak payahlah dan mana tak berasa berat keberatan dosa. Nah, sebab Allah Taala kata wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan kita tidak ditimpa satu musibah melainkan dengan apa yang diusaha oleh tangan kamu. Wa ya'fu an kathir. Tapi Allah Ta'ala tu ma'ah banyak. Jadi kalau Allah Ta'ala tu ma'ah, ma taraka ala zahriha dabbatu min al-ard. Walau yu'akhidullah bima kasabu. Betul, ambil semua. Mana ambil kira semua tentang kejahatan dan kemusnahan yang dibuatkan oleh manusia, ma taraka ala zahriha. Tidak akan tinggal sedikit pun di atas permukaan bumi. Tapi Allah Ta'ala masih rahmat. Wa ya'fu an kathir. Dan Allah Ta'ala masih memberi kemaafan banyak ni. Sebab itulah sedang kita kena uji ya, kan. Ada setengah orang umur dia selain. Dan maka selain rumah sahaja ya. Dan selain rumah, selain balik rumah tu. Bokrinya air, rumah masih ada. Tapi ada setengah lebih teruk pada dia. Bukan sekadar selain rumah, rumah dia bawa oleh air. Habis air, habis rumah. Tapi tua ada. Dan tua masih hidup. Memanglah lagu tu lah. Dan seseorang apabila dia tengok kepada bala, dia kena tengok orang yang lebih teruk dan lebih dahsyat pada dia, baru dia merasai bahawa kita setara ni, tapi orang lain lebih teruk pada kita. Alhamdulillah, baru ada sebutan alhamdulillah. Walaupun seorang itu sudah habis dia, tapi masih ada lagi nyawa
Orang lain habis dengan nyawa, habis dengan harta. Kita masih lagi ada nyawa, alhamdulillah. Tak boleh, boleh sebut tak alhamdulillah. Tapi kalau kita dah tengok orang yang bawa pada kita, orang yang rendah pada kita, senang benda, kita rasa kita ni berat. Dan habis tak ada apa dia tu, ada cakung-cakung rumah dia. Kita ni tinggal ada kia. Atau tinggal ada tanggung. Setengah-setengah rumah kan? Kau tanya rumah ke mana, kau di Facebook, di jabat ke mana, kau supik ke mana, tinggal ada tanggung rumah. Rumah besar-besar. Bukan rumah lu. Dan kalau rumah kampung-kampung zaman dulu, jenis dia buat dia tia, tak tia gitu kan? Pelapik dah lah. Rumah pelapik zaman dulu, rumah kampung-kampung, dia pelapik. Dan, apabila air main besar, kau yakin pelapik lagi, apa malah? Dia tak pergi pelapik, apa zaman dulu? Dan, api rumah. Tapi kita tengok satu, orang panggil, orang di Malaysia atau di Filipina. Dia rumah dia tepi sungai macam rumah kita. Dia buat pelapung rumah dia ni. Dia tak cedek tadi. Kerana tempat dia ni, dia kata, selebah nak tahu. Sebab tu dia cedek pelapung. Di rumah dia tak pelapung lagi. Apabila air mali, rumah dia naik juga pelapung. Supaya rumah orang kot patah. Naik pelapung. Bawa suruh pah pelapung tu. Dia panggil cara nak care panahan rumah tepi tempat selebah sangsar. Selebah nak tahu supaya tempat undang-undang. Kau golok ke mana ni. Kalau pergi buat, mikir buat rumah ala getul tu, dia boleh nak mengelak daripada senang-senang bahaya lah. Tapi tak tahu lah, kepala Allah Ta'ala ni, dia tempat rendah. Pertama, banyak dosa kat kita ni. Kita tengoklah bahawa kita ni banyak dah berdosa. Dan memanglah, kalau kita kata banyak, dan semua akan apa ni, mesepakat kata belakang kata Allah, dan dosa tu memang banyak semua. Dan tak ada padupu pun ada. Kalau pada apa pada, kalau pada masjid, kalau pada jemaah, kalau pada hak agama, ramai di kalangan masyarakat kita ni, kau ramai. Berlomoh dengan dosa. Berlomoh dengan dosa. Bahkan merasa ingin dosa buat tu pun. Berasa main-main. Berasa muda-muda. Lebih-lebih lagi masalah pemilihan. Benda ni biasalah pemilihan ni. Yang kedua, ulama kata, Al-Mujahara bin Ma'asi. Buat maksiatnya secara iklim. Dengan secara depan. Dengan secara depan selalu dah. Dan juga menzahirkan benda-benda fahisyah. Mak kita tak larah lah panggil. Kajak buza pun. Lepas tu sengah-sengah pemimpin-pemimpin yang tidak memahami agama. Jadi turut arus. Mana turut sangkong, turut dunia lah. Ada kesakan raya pun. Ada konsert maharasuk tesakan tu pun capur dengan benda-benda yang tak baik. Dikir lah macam-macam lah benda-benda panggil mene-mene yang ada setiap hampir setiap tempat. Setiap hampir setiap tempat yang adanya maksiat-maksiat macam tu dan zahirnya dan benda-benda fahisyah tu boleh dikatakan setiap kampung ataupun setiap hampir daerah tu ada orang kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, zalim dan juga tersandung ala hukukihim dan makna rapah hak-hak orang dan makan harta orang, makan harta anak yatim, makan harta orang buat macam-macam dan yang kaya, yang ada kuasa rapah harta orang ada di depan kita dan kadang-kadang al-hukuk dan ada berlakunya deraka dan putus rahim itu di antara sebab juga. Yang kelima rukun dan mana duduk dalam keadaan zalim dan suka menolong ahli-ahli fasad dan namanya berlaku zalim dan yang ketujuh dia kata makan benda-benda haram dan cari jalan untuk nak makan benda-benda haram benda haram tapi cari lubang untuk menghalalkan benda haram-haram itu di antara asbab-asbab yang diturunkan bala dan bencana. Tapi apabila orang-orang beriman dan apabila ditimpakan bala dan Allah Ta'ala dan menimpakan bala kita di atas dunia dan sebelum datangnya akhirat ni sebagaimana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dengar semua bahawasanya Nabi kata idza aradallahu bi'abdihi alkhair dan apabila Allah Ta'ala menghendaki dengan seseorang hamba akan kebaikan dan ujila lahu al-uqubatu fid dunya dia menyegerakan bagi dia balasan dari dunia ni. Maksudnya hukubah dari dunia selalu. Maksudnya kena bala lah.
Ya memanglah, dia tergelar bosel, hilang tu, hilang ni rumah. Dan macam-macam kita kena pada hari ini, dikirakan ukubah kita. Dan yang Allah Ta'ala timpa terhadap kita. Mana Allah Ta'ala kehendak kebaikan pada kita. Wa idha aradahu nabi abdihi asyar, apabila Tuhan nak kehendak kejahatan terhadap seseorang hamba, amsaka anhu, Allah Ta'ala gantung. Dan Allah Ta'ala sekat daripada dia bala sani disebabkan dosa yang dia laku, sehingga disempurnakan balasan terhadap dia pada hari kiamat. Hatta yuafi bihi yaumul qiyamah, ditimu sekaligus di kiamat esok, di hari kiamat, di hari akhirat esok. Oh ni dia kena lah bala dalam dunia, tipu bala dalam dunia. Dan macam-macam lah kita dikena dalam dunia ni, sakit dan sedang kita kena bala dalam bala belakang-belakang ni. Dan tapi dia dapat sabar, dan maka dengan kesabaran itu Allah Ta'ala bagi kebaikan. Sabar terhadap bala ni memang itu pahala dia ni, dan bukan sekadar seminit dua minit, bukan sepanjang masa kesabaran kita. Dia tak sama dengan ibadat. Ibadat ni kalau kita berzikir, masa berzikir tu kita boleh pahala. Dan kita berzikir mana-mana, tak kira sesuatu yang kuasa nak berzikir pagi sampai gelap, yang itu oli mana kita ni. Dan tak makan, tak minum, zikir sampai 24 jam. Nak jadi wali ni, zikir 24 jam. Tak ada kuasa kita. Ataupun nak semaya sepanjang malam, nak apa nama, baca Quran sepanjang malam, tak kuasa. Sekadar masa kita guna tu, dia dapat pahala. Tapi kesabaran ni, dia sabar 24 jam, sehari semalam. Dia tidur lah, tak ada sabar lagi. Maka Allah Ta'ala tulis, sebab tu lah Allah Ta'ala kata, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak terhitung. Sempurnakan balasan sabar ni tidak terhitung. Tak kena hitung. Sebab dia setiap detik masa dia sabar tu, Allah Ta'ala sendiri yang nak bagi kebaikan. Dan sebab itulah sudah kita tu, kita berwasiat dan berpesailah bahawa dan mesti merasa syukur terhadap Allah yang Allah Ta'ala masih lagi kasih pada kita. Mana tanda kata Tuhan kasih? Kalau Tuhan ikat tali. Dan apabila dia kasih tu, dia dah helik tali tu, nak kita khabar. Tapi kalau terucuk tali, tu yang tak kasih dia lepas. Yang lebih bahaya daripada tergelar poh ni, ialah orang yang tergelar dalam syahwat. Itu bahaya. Dan kita kata tergelar poh ni bahaya tau. Bahaya poh sekat kok. Allah bahu ni macam-macam dah. Semua orang yang ditolong, sampai beralik apa ni, balik tau. Asal nak ditolong. Dan nak ditolong orang yang tergelar ni. Dah, buat hari nak tubik daripada rumah dia ni. Baliknya kau cari mayat dua kepak orang yang mati di jambak. Jambak saya anak saudara tu, selat sampai rumah adik dia, dia ambil waktu malam atau pasu. Dia ambil kad dia waktu malam. Dalam kurung lah ya. Selat kau. Anak saudara, dia kelima. Dia ambil kau. Selat. Tapi nasib baik yang tak derah. Pak dia lagi. Pak dia duduk di sungai lah. Tapi tak derah pak dia. Jadi selamat lah, tak ada apa lah. Dan pak tu, Allah. Kita tengok dah. Banyaklah dan pengeluhan-pengeluhan yang ditimpa terhadap kita pada tahun ni. Dia meluk cek gambar dia, maka dia lemu nak hidup apa-apa kayu dah. Dan lemu, kubah, duduk dekat rumah kayu. Tinggi rumah kayu, dua punyuh pun kali air tu dah. Dua tiga, dua orang pun tak sapa lagi kan. Datuk dua orang, buat apa-apa punyuh, main-main kujang dah. Duduk dekat apa-apa, Allah, tertiapi macam-macam dah. Kita tengok di kawasan, kat kita ni belakang, tak jauh. Dan duduk ke depan, tak tanya rumah ke mana. Mana bala yang Allah Ta'ala jadi. Tapi walaupun demikian, kalau kita kira tufan ataupun boh yang berlaku di tempat kita ni, dengan apa ujian terhadap saudara kita di bumi razah tu, kita ni adalah sepengah kulit kuku ya, kalau kita kira. Mati berapa 14 orang macam lah. Baru ni lah. Dengan tu berapa 14 orang yang mati di negara kita. Tempat ada tamah tuala kan lah. Dengan baru ni. Dan tak jumpa soleh ni atau berita baru ni. Nah, 14 orang mati kan. Dalam musim boh. Musuh yang ranyuk dan tu yang kedai di Nuak dan kedai dia Masya Allah majulah dan makanya dia tu yang kedai di Nesta kedawas ke Nuak tu juga hilang dan naik atas rumah wagi habis rumah dia Allah dan kalau kedai-kedai macam tu dan jadi siapa masa dia tak ada siapa masa dia Allah tak ada wagi dan kalau kita tengok Masya Allah saya boleh rumah buat Nuak boleh galet tu kalau kamu dan nak berhenti dia buat ramah seumur no. Jadi malah nak tunggu dan tak ingat nak berhenti makan mie berapa kali berapa kali pun tak ada. Tak ada kebetulan lah bapak ni. Itu kalau manusia jujur malah berhenti. Nah, itu gelak-gelak. Takut kan kalau biasa gelak. Kenapa sini di rumah lah kahwin. Mau gelak sini tak buat ni boleh.
Jadi tak kebetulan semua lah. Dia ada niat juga nak teramakil tak kali lagu mana dia mulut cek pasal ni. Tapi tak dia habis tak dia lah, tak dia lah. Tak ada lah sebab dia habis licin lah Allah Ta'ala tukar jadi kau lain. Allah. Dah. Tapi apabila kita tengok setelah kita dirasa di Palestin tufan apa ni ujian yang berlaku terhadap dia ni, Allah lebih dahsyat. Dah lebih dahsyat. Kita tengok belakang ni lebih 3 bulan kan. Bulan 10 malam sampai hari ni 3 bulan lebih ni, kalau kira mati lebih kurang 20,000 lebih mati. 22,000, 23,000 yang mati. Kalau sakit ni dekat 100,000, 50,000 sakit. Dan di dalam kelangan 20,000 lebih tu kanak-kanak, 1,000 lebih budak-budak umur ni, budak cik-cik. Allah, dah dahsyat mereka. Bandar setiap bandar habis. Setiap bandar wazah. Bandar yang paling comel bandar pilau. Tempat comel mahal, tiada rosak comel, awak dia beri semua duit. Nah, Palestin ikut minta lah, kalau tak berlaku perang ni, duit ikut minta. Tu pun, nah, duit kerajaan-kerajaan Palestin dulu-dulu boleh kocek dia, lebih banyak. Semua dulu, tak termasuk Hamas lah. Ya, PLO kau. Kalau tu matilah Yasir Arafat, dia tak matilah tak apa. Mahmud Abbas lah ni, lepas tu Fok, ladak ke enam lah tambahan dia. Demo ni ada duit miliar lah kau, juta weh. Ambil duit mana? Ada duit juta weh. Sedangkan rakyat air setegak tak ada lah makin. Rakyat dia boleh tak ada susah kerana Yahudi dia suka macam-macam. Nah, tapi kalau kita tengok dalam makalah ni dia tulis perbandingnya di antara tufan Aqsa dengan tufan Nabi. Dia buat perbandingnya, comel dia tulis. Nah, dia buat lagi beberapa ayat. Nah, apa nama perkara yang berlaku di zaman Nabi Nuh. Ya Allah Ta'ala memerintah apabila kaum Nabi Nuh dusta, Allah Ta'ala suruh Nabi Nuh dah buat satu bahtera untuk selamatkan daripada bencana yang akan datang. Dan Allah Ta'ala kata muwak wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Dan suruh buatkan bahtera ataupun perahu dan dengan pertolongan kami dan dengan perintah-perintahan kami. Allah Ta'ala suruh buat. Dan Nabi Nuh buat perahu. Maka dia kata orang di Gaza juga dia nak lawan Israel ataupun Yahudi ni melalui usaha mereka dapat membuatkan alat-alat senjata sendiri. Kok dia buat alat senjata sendiri. Dan dia wina macam-macam sampai lah ni dia ada alat senjata dia ni soruh. Dia panggil kata soruh ni itulah bongsar apa panggil sini. Berdiri besar tu lah. Dia soruh dia panggil. Sampai 140 kilo boleh kejar. Mana sampai di Celawi. Duk di bumi Ghazah tu boleh lepas sampai di ibu kota Israel. Yang patana daripada 10 kilo, mula-mula 10 kilo ya, benda mula-mula 10 kilo. Gi sampai lah ni hawun dia buat ni sampai 124 kilo sampai. Buat sini. Duk buat mana tak tahu. Cari dekat tu. Lubang mana tak tahu. Dan yang pelik satu mukjizat saya tengok. Akhir-akhir ni dia tak tahu nak buat lagu mana. Hatta askar darat mampu mati, mampu lagi dah mati. Mati mana. Dah jadi masuk, mati macam-macam dia buat dia. Dan dia bunuh tu baik nak buat lagu mana. Dan dia tahu kata Fuh Hamah ni, tentera Ghazah ni boleh ke dalam lubang. Dia kata duduk dalam lubang lah. Lalu tu dia seruk air laut daripada lubang untuk nak kamu lubang. Piawi pertolongan Mesir, piawi pertolongan tu tengok ni. Buka kalai untuk wik Israel tengok. Tengok tak ada Arab. Dan ditolong Israel ni apa cik kak ditolong Israel. Allah. Negeri Arab keliling tu tolong Israel lah. Tapi Allah Ta'ala ada. Sebab dia kata Allah makna. Muda umur ni tahun 7 tahun 8 tahun budak tina. Tu ada. Dan tu ada Allah makna. So takut. Orang yang berduk sampah dia nak tak nak tubik TikTok lain persi. Dia jom mati tekak dia jom. Dan mayat dia nak pergi kembumikan di bumi Gaza, bumi Palestin tak sikit mana. Tengok budak pun 8 tahun ni tahun tak tina. Tina ke budak eh. Pah generasi hot ni akan besar soal ni.
Generasi budak dengan perempuan ni, generasi Latino. Perempuan umur 7-8 tahun, semangat dia sekarang tu. Pakar popular dia, siapa umur 15, siapa dia berlaki, kahwin, boleh anak, macam mana semangat dia untuk nak didik orang nak jadi generasi yang akan dapat memerangi orang Israel. Dan sebab itulah ulama kata ini adalah bushra, adalah berita gembira terhadap Bani Gaza, terhadap orang Palestin. Kalau kanak-kanak dikerangi oleh perempuan, dia kata sejarah sebab apa Salahuddin boleh memenangi tentera Crusade, tentera Sali Crusade. Sebab di zaman Salahuddin, setiap lapis rakyat di zaman dia semua nak tunggu masa bila lagi nak membebaskan bumi Baitul Maqdis. Orang Tino bila jumpa Salahuddin, bila lagi nak membebaskan bumi Aqsa, bumi Palestin, kami duk kami roti cedek bila-bila untuk nak roti hantar kepada tentera. Setiap lapis sel rakyat di zaman dia ni, sama ada yang tua, muda, kanak-kanak, orang perempuan, semua kecek tentang jihad, tentang membebaskan bumi Palestin. Sebab dia jaya. Setiap lapis sel masyarakat, qadiyah penting dia ialah membebaskan bumi Palestin. Sebab dia jaya. Padahal 100 tahun lebih juga siapa masa Salahuddin untuk nak membebaskan bumi Baitul Maqdis masa dia beratus tahun sebelum pada dia, siapa di zaman dia, siapa dia menazar, dia tak pernah suka, tak pernah senyum. Dia tanya kata Salahuddin, dia tak pernah lihat kamu ni senyuman, tak ada biasa senyum masa hidup dia, tak senyum. Dia kata, aku tak akan senyum selama mana Baitul Maqdis tidak dibebas daripada kerusik. Tak senyum. Allah. Jadi fikirlah pemimpin yang betul, fikirlah rakyat pula betul. Jadi dalam mana rakyat Palestin sendiri, dia ada banyak puak kan, puak hak kerja hak lewi negeri boleh tak dah disapra cacat. Lepas pada suntik sanya Oslo, dia sapra cacat. Yang lah kata perhati Palestine ada negeri, lepas tu ada tuan time bisik tuan time hak Palestin duduk di sapra cacat, jadi negeri. Dan jadi negeri nekapet baik berapa dia jadi negeri Palestin terima. Dan masa tu PLO lah, dan apa nama Yasser Arafat masa tu. Pada masa tu lebih kurang kat 40 tahun, rakyat dia setengah rakyat Palestin hampir seluruh rakyat Palestin hampir dah mikir untuk nak bebaskan bumi Palestin tak siap nak tertemik, nak buat salam, nak buat apa panggil sertifat bagi negeri lah. Aku duduk sebelah, kalau aku boleh sikit pun aku rada lah, umit banyak pemik lah, asal mubuih aku sejupi aku boleh duduk. Setelah tu dah rakyat dia duduk, siapa hak malah kata nak membebas bumi Palestin, tak ada rakyat Palestin sendiri, tak ada, hampir-hampir dah hilang lah. Dan kerana kalau kita kata perai pun mati banyak, kita kau susah kau perai, kau habis bumi, kau suruh pria, kau ambil dia, kita buat sanjah santifat, maka bagi dan negeri, bagilah Cape Dan, sekat ni. Tapi Yahudi tak pernah ikut sanya dia buat. Dan bukan kata dia turut sanya tu tak. Dan mana sekat, mana dia buat Cape siap lah. Kita rasa sebelah, West Bank ni sebelah. Dan hak ni, penti pihak, jadi penti hak tengah adalah. Hak sampai saya cakit, same tu. Dan mana Cape Dan dia buat. Tapi tak, Yahudi tak turut. 20 tahun dia duduk hebat siapa dia ni. Tapi nasib baik adanya mereka ni. Dan kalau kita tengok tufan ataupun boh besar yang melanda pak kita ni, dan kalau kita buat contoh berat dah pak kita tengoklah pada sedar kita di Palestin. Tapi kadang-kadang orang kampung, kampung tak tahu apa berlaku di Palestin. Itulah tu. Kawasan kampung-kampung macam tak tahu. Dan tak ada orang duduk mengajar, tak ada orang duduk goyak, tak ada apa. Lepas tu kebetulan dia duduk kampung, tak berani tengok hati kot lain, sebab dia apa ni YouTube, kalau kita duduk mengajar tentang Palestin pun, kita duduk hadu mana kampung ni, cara dia, cara lemu, cara kebo, cara gitu, kau dah tak kata dia salah tak boleh. Pasal ni maaf pun tak nak baca, tak ada goyak, ha Palestin, ha apa, tak patik, tak apa pun goyak, ha tu lah.
nak semua kadang-kadang baca surat 40 tahun dulu duk doa pada Raja Malaysia untuk mempanjik mati lama lah raja tu. Kerana tertulis dalam setempat tu dia suka apa nama ampun dalak tu aku banyak raja buat surat tu 40 tahun dulu tu agung tu mati dah duk doa panjik kalau lanjut kalau usia lanjut apa dia mati 20 tahun lah aku tu tiap-tiap dah lagi lagi tu kampung ni mari tak ada sekanakan lah kampung. Jadi menyebabkan buta tuli lah kampung tu disebabkan pengajaran tak sabar. Kita sendiri alhamdulillah dengan semua dan majlis ilmu ada semua tak terasa. Apabila kita berasa kita kita berat, tengoklah setahu kita di Bobi Rasa. Tak ada lebih berat pada Bobi Rasa. Setiap keluarga boleh dikatakan tak ada mana keluarga hok boleh duk cukup mak anak. Tu kita kata tu dah. Anak cucu. Tak ada hilang serai apa tak ada. Kisah keluarga mana di Bobi Rasa di Rasa. Dah, kata boleh duduk krop nah, tu dah, anak cucu ada Allah, kita ni ada lagi kan semua rumah dah ada tu ada anak, ada cucu, dah ada lagi kan selepas marah tak hilang lagi kan ada lagi hilang lagi dah ada semua hilang pun ada, dah nak mati dah tapi masih ada lagi tu dah, tak banyak tapi hak dia, Allah kadang-kadang seorang perempuan tu habis anak dia habis, suami dia mati keluarga dia habis. Kadang-kadang tinggal anak seorang. Allah. Tak ada habis keluarga dia mati. Hati habis mana? Dia tak nak mana? Tak nak hari. Lagi tak berhenti lagi. Dia matah lah. Tak berani dua buah lah. Tak berani lah. Dia tak berani dia dua buah. Dua buah lah tu. Kereta bebal untuk kamu masuk. Kereta bebal ni beribu buah lah. Kacau. Dia buat lagu mana? Peluru dia. Boleh kacau kereta bebal Israel. Hak buat daripada Jerman. Aviti tak masuk. Kalau peluru Aviti biasa hak Aviti ni tak masuk. Tapi Aviti hak buat rasah wak ni bakar. Dia wak lagu mana tahu peluru ni. Bijak wisah wakar dia tu. Dan hak lebih dahsyat pada tu for dia ni jaga selipar itu ya. Askar rasah pakai selipar itu. Dan gambar hak paling kita tengok Allah. Seorang tunjuk gambar. Dia berdiri. Mati dekat dia sujud. Dia nak mati. Dia lari, dia suruh FD. Dan siapa dia kena, akhir baru dekat nak mati, dia tubik pada pintu, dia sujud. Syukur, tengok. Dan akhlak dia, gantung dia dengan Tuhan, sujud. Mati dari dekat dia sujud. Dan orang-orang Razak. Dan orang itu mujahidin kan? Tapi kalau tengok lek-lek tentera Israel, tak ada apa. Dan dia rasa gamal, takut. Takut susu. Dia kata, perai sepuluh perai dengan hatu. So, fok ni tak mati dia. Dia berdiri tak kena. Tak tahu nak berdiri habis mat lah. Tak tahu ke mana. Tak mati. Dia mautum. Fok dia tu. Jadi, seolah-olah nak. Orang dia tahu siapa gila pada semua. Siapa buta mata macam-macam penyakit tu. Penyakit pada itu. Dia kata, tufan yang berlaku terhadap kaum Nabi Nuh. Mereka ambil guna terhadap tufan di bumi Rasul. Dan mereka melakukan dan buat segala senjata untuk nak lawan dan oleh Yahudi dan sebagaimana dan apa yang kita boleh lihat lah. Dan dia dah lari pun dah lagu tu lari dan apa tak berhenti lagi. Oh dia pun dan tak tahu duduk lubang mana dan saya tak tubik lepas tu tak ada tubik tak ada pasal ayat ayat saat ni tu ayat terbelaknya ayat kalau dia seluruh masuklah terowong tu. Orang Ghazah ni butuh air, butuh api. Tak ada air nak makan. Duduk dalam air tak ada nak makan. Api faifah mahal, tak ada butuh. Tapi bila Israel semua air masuk dalam terowong, menyebabkan air masuk dalam terowong tu jadi tubik dari tanah jadi air kawah. Tubik dari tanah, pecah tubik ke orangnya, boleh ahli Ghazah makan air. Jadi kawah, air laut jadi kawah. Allah, lek. Allah Ta'ala ni, dah boleh dia ia tapir melalui dalam tanah, dalam batu tak ada tapir, tapir dah. Tapi dia kata mukjizat lah. Dan kalau tapir sekadar tu pun masih ada lagi. Tapi dia kata gambar-gambar yang tubik tu mana mukjizat yang tak tu. Dan tubik air jadi air. Kalau air mata tubik for dia. Siapa for dia boleh minum, boleh makan. Air for dia nak usulah, nak kamu, nak mati. Tentera Hamas tu dari lubang 20,000, 20,000, 20,000 dari lubang. Dia kata kalau masuk air, dia tergelar habis lah. Nak duduk ke mana air dia masuk ke dah. Tapi akhir, tak ada kena sahabat apa dia.
duk mana tak tahu. Sampai hari ni tak tahu duk mana balik. Dan nak tunjuk lubang, jumpa lubang beratus ribu lubang jumpa. Mana kata jalan lah lubang ni. Turun, kau turun, tempulah dia. Jumpa yang ada lah lubang ni, lubang besar sekali, orang sakit orang ni dah. Tancak apa ni, bang cakap lah dia, turun, tempulah. Tak ada biar nak bayang turun. Akhirnya hantar hanyi turun. Hantar hanyi dah, apa tu nanyi. Hanyi kau yang pokok tu lah, pokok kamera, pokok tak hanyi tu. Orang nak wali lah turun. Hanyi kata aku lah, hari masa pula kali. Jadi, pun tak buat itu, hantar hanyi tu. Dan hanyi kaya food lah. Dan hantar hanyi tu, takut siapa, hantar hanyi tu. Sebenarnya tentera Israel ni, sikap dia, dia takut. Siapa apa? Siapa apa dia, dia pakai pemper. Tolong cakap. Pakai pemper, benda pakai pemper. Jadi tahan, sebab apa? Takut dia sumpit berak dia, kira sumpit. Oh, dia nak berak, dia kena duduk dari luar kan? Tak berani, kalau itu berak dalam pemper tu. Tentera sebab tu lah bagi perang dengan tentera pemper. Sebenarnya Allah tengok kali ni ni kemenangan dan tak pernah lagi orang panggil kata dahsyatnya tentera Israel tak pernah semenjak daripada 1948 75 tahun sampai hari ni ni tak pernah lagi fok dia dan mana terima kemusnahan kuam apa khayanat hok berlaku pada kami. Walaupun Allah Taala kata in taskharu minna fa inna naskharu bikum. Walaupun orang pakak dok sendera sendau mana kata mana dok ino tak ada mah nak lewa apa hal ni. Dah mula-mula perang baru ni. Mula-mula perang baru ni nak dia apa hal ni hamba. Ada 20,000, 30,000 alat senjata ada ada bedah lah lo. Aku nak ada. Nak dia apa hari Israel apa ni kamlang pun 300,000 sama-sama 100,000 order pay 200,000 nak belakang nak serai ni nak keradang 100,000 100,000 hok nak keradang hok atas nu rok dia kira kata kapal tubeh hok lepas nu kan lebih banyak pada perang dunia lagi kiong bin hok dia musim hatta bom turun tu lebih banyak pada perang dunia lagi kan Allah dan semua tu salah dengan undang-undang dunia lah. Tak ada you fight try, you panggil kod bahasa macam mana salah kod main sakun lah. Dah hospital you like the kod main sakun dah perai-perai macam dia dah perai tapi cepat hak 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 panggil tak kena jaga mau hospital mau sekolah budak-budak retino retua hak ni ni kod main sakun tak boleh biar wah lah guni kau panggil ajaya kau sungkram kena naik salah. Tapi apa yang berlaku Falastin? Fak ni yang kena ni. Tak. Budak. Tak. Rumah sakit. Rumah sekolah. Masjid. Gereja. Fak dia ada meletup bom. Sebab dia kata bawah masjid tu lah ada lubang. Bawah sekolah tu ada lubang. Bawah mahalai tu ada lubang. Bawah kedai tu ada lubang. Fak kedai-kedai. Dia nak kacau semua. Lepas dunia boleh ambil kesalahan tidak care lah. Dah. Tak boleh ambil tidak care tu. Sebab yang beranak pisik dia. Yang beranak tubik daripada perut British dah. Kekuatan dunia pada masa tahun 90-an tu British. Kau panggil negeri Latari Busham. Negeri tak pernah panggil dia jatuh matahari. Mana mungkin lah negeri mana? Negeri British berlaku pada masa tu. Dia mengatakan seluruh dunia British pada masa tu. Kau masa yang ada kekuatan masa tu lah ya bui Palestine kepada orang Yahudi. Mana beranak tu baik daripada perut British. Tapi pak orang jaga lagi Amerika. Nah, dua tu. Mok British, pak Amerika jaga. Jaga Israel lagi tu. Dan semua kekayaan yang ada negeri negeri Eropah ni, barisak 10 barisak besar-besar ni orang Yahudi belakang. Lani dan hak pelaknya negeri Eropah dan negeri Eropah sendiri rakyat Eropah sendiri boikot balai-balai hang-hang siapa singkah hak Yahudi orang Eropah bukan orang Islam pakak belawak pakak gitotan dalai hang dalai kapal di Sweden di Norway di Jerman macam-macam di negeri Eropah gitotan wak mana total lah belawak kapal jangan beli jangan pakak balai di balai ni padahal orang Kristian tu bukan Islam tapi negeri Arab tak boleh wak-wak lagi tu masa tu. Aduh, negeri Arab ni tal.
Dia ada dah susun negeri tu boleh. Susun negeri tak ada. Nak kecek lagi tak boleh. Tu duduk dia. Dia. Sekadar doa je. Dia. Dia mahu duduk lepas dulu. Kita doa. Sebab tu lah ahli Razak. Dia bukan sekadar doa. Doa. Bokek dia kena lepas dulu. Intak damun fa'in nam ya'lamun. Kalau fa'in kita sakit mati. Fa'in dia kena mati. Sakit pun kita. Bokek fa'in dia lebih takut. Kita katlana fil jannah. Pak mati kita tak ada wasai. Kita mati syurga. Waqatlahum finna. Tapi kematian fa'in dia mana lagi? Melaka. Dan buat dia pun takut mati. Dan kalau dia nak dan mati ni, tapi dan apabila Allah Ta'ala in tasfaru minna fa inna nasfaru minkum. Seperti mana kaum Nabi Nuh, apabila Nabi Nuh buat perahu, umat-umat dia pakai mali senda, pakai mereka kata oh, gila dah Nabi Nuh. Dan apa ni nak buat perahu tak bukit ni, dan nak selepas sahaman no ay Allah tak besok selepas. Begitu lah ni baru ni kan. Askus kau ada baru ni lah. Kau kita kan umur-umur kakung tak besok selai. Tak besok selai. Tahun lalu tu pah besar dah. Bawa mali suap-suap dah terlalu ni. Tak tak kisih lepas habis. Tahun ni tak tak kisih. Habis lah. Dah tahun ni dah. Tak askus kau lah. Kepo macam-macam. Saya kena dengan mampu buruk tu. Padahal kalau kita dah batas depan rumah dia. Ya, tak batas tinggi. Ya, bawah dia kena. Ya depan rumah kaya. Masa nak kena. Tidur tak kapal. Dah kata selai dia. Mana tak resol apa sekarang tu akhir nak nak cakap mana kita jauh orang sungai. Nah, supaya kalau kan Nabi Nuh dia ada sendera ada kata oh, macam-macam lah. Nabi Nuh Nabi Nuh gila Nabi Nuh macam-macam lah ada kata lah. Fa inna nasfaru minkum kama tasfarun tu lah. Dan duk senda supaya juga orang-orang di Palestin yang ada senda kata tak boleh. Habis tinggi seminggu. Seminggu kita boleh kacau. Dan dia pun perjanjian tak lebih pada seminggu. Kita akan beramping hancurnya Hamas ni dah masuk seminggu. Seminggu dia nak. Tiga bulan lepas ni. Dan tak tahu duduk mana lagi ni. Dan pemimpin dia setiap kali kosok hak Gaza hak Palestin tumpik ni setiap dunia bakal nak. Lebih pada mereka cek sama. Orang bakal nak dengar. Why how kena buka bilik dengar gapo yang nak ayat nak atlet gapo belakang-belakang ni dia kurang cubit sikit sebab saya kata Amerika tak Allah yang paling canggih ni soro dia ni tahu kecek ni doman Allah paling canggih dengan soro ni tak kena soro ni tahu kata doman Allah ni macam-macam Allah canggih dan ni malam kan ayat boleh tembak sesuah dia dalam tanah tu boleh nampak lagi Allah dia atau ada gapo dalam tanah. Boleh tengok sekadar 5 mic. Kita kali 30 mic. Muka dia 55 mic yang nampak. 30 mic yang tak nampak. Dia bawa Allah 30 mic. Kali 60 mic. Hari gitu ya. Pak Mujahidin. Dia bawa Allah sekarang ni. Kita dalam pada tu. Dia nampak. Pak Allah manusia nak dalam sekarang mana. No. Tak ada tu. Ya buat hal. Nak penuh. Nak tebuk kenapa. Dia kata. Inta skorumina fa inna naskoruminku. Dan dunia hari ni dunia berubah. Dunia Eropah sini berubah. Cutnya ataupun pandangan orang Eropah dulu duk rasa kata Hamas ni jahat. Kau kan rai. Sebab dia orang kata ni kau kan rai. Dah, klum warun rai klum kau kan rai. Orang ada janggut ni jahat ni. Pok ni kok pedih orang masuk hospital bom, masuk jumpa orang kaya bom. Dia tunjuk gambar ni manusia pergi orang Eropah ni takut pada Islam. Tapi apabila dunia boleh tengok benar sebenar kok berlaku ni dah fok ni bukan orang kok kan fok ni fok jaga orang ni tengok dia jaga celai tu jaga tu perakan tu kan tu baik lah kat ada senyum laka tu baik suka dah laka suka tak ada nampak perasaan takut ke gapo gelik rumah tukar jadi orang lain Yahudi sendiri Israel sendiri gelik rumah murah dia beradik dia macam-macam bawah dia beradik dia tolong orang Palestin. Sebab apa? Sebab dia tak pernah temu lagi kata demon ni ni bahan. Bukan sekadar orang eh. Hanyi pun saya ayat begitu eh. Hanyi lagi jaga we gelip tu eh. Ni kita mari sijik selipah ni lah. Balak masjid ni. Selipah ni lah masjid. Balak orang masjid. Kenapa? Demon ni selipah aku. Apa? Kau kaya sikit panggil lah. Padahal dia ada malah dah. Balak masjid. Pada selipah ni ada banyak dia nama. Tukar. Pas selipah tak ada lah mana. Dan tukar kat beli lain tak sebab benda besar tak ada masjid ramah ni ada lah hak bahasa jilat jula dia hak bahasa tak
orang pendatang ni dah ada lah. Kita niat pun belajar kan. Wah, ambil je tukar ke apa. Dia suruh balang masjid yang selipar lah weh. Ya, memang kita ni tak ada alam yang selipar pun gari-gari. Ya, tak mari masjid. Ya, padahal dia tengok orang Palestin tengok. Ya, dunia boleh tengok kebenaran. Kata, ni kot sebenar. Ya, lepas tu boleh tengok gambar kedahsyatan dan kejahatan weh Israel. Boleh tengok. Bodoh. Macam-macam. Dan boleh tengok. Dunia boleh tengok. Nak tutup tak boleh kan? Selah ni ada dua pihak. Sehak hak Israel sah, patut sehak hak Israel, hak orang Israel kita sah. Israel pun ada. Hak dia BBC, apa nama CCTA, Bloomberg, hak dia semua tu, dia tunjuk gambar-gambar balik dia semua lah. Dulu orang tengok hak tu lah ni yang ada sehak internet ni. Jadi boleh tengok dua belah. Dan tengok hak ni katik, tengok dia ni boleh boleh timbang hak mana benar sebenar. Boleh tahu kata hakikat sebenar. Sebab tu berubah pandangan orang Eropa terhadap sedang kita di bawah mifas. Macam-macam di Eropa ni bawah tak berlaku. Tak ada pun bawah panggil kata sokong untuk sewi berlaku peperangan di bawah mifas itu. Dan kejahatan. Belum-belum lagi di antara orang-orang Yahudi sendiri. Yang ada Yahudi bukan Sahyuni. Yang Yahudi yang bukan Zionis tu. Yahudi yang asli. Yahudi yang tak ada fikrah Sahyuniah ni. Dia sejahtera, dia dia salam. Mana tadi dia santipak lah orang. Dia tak ada bunuh kat apa. Dia tidak ada akidah bunuh orang tak apa tu. Yeah. Tapi Sahyuni nak akidah bunuh orang ni. Yeah. Rakyat manusia selain selain pada orang Yahudi ni binatang. Ya. Yeah. Boleh pala kita bunuh tu. Akidah Sahyuni lah. Sebagaimana orang Yahudi yang lari lah. Dia yeah. Yang berkata di Israel tu buat Sahyuni lah. Sebab tu apabila mereka senda ataupun maki kata apa. Akhirnya. Dia. Yeah. Dunia terkejut, Israel sendiri terkejut dan kekuatan Amerika terkejut bahawa saudara-saudara kita di bumi Gaza memiliki senjata-senjata yang dapat memusnahkan alat-alat senjata orang Israel. Dan termasuk kapal, termasuk kapal terbang tak kira. Dan dia helikopter jatuh macam-macam dia boleh buat apa dia. Dan rikau, hankan dia, dia turuti apa dia. Dan macam-macam dia buat sebab rumah ada orang. Dan tentera Israel masuk ke 40 orang hidup buat kawan macamkan dalam rumah. Tapi dia tak tahu tentang rumah tu buat dia top bomb dia lah. Masuk di penuh bom malam pecah putong selalu. Kacalan lah habis-habis wajah. Mari pula lain tepi tu putong pula. Macam-macam tak berani buat dia dengar. Dan dia panggil dia walaupun buat dia. Dan mana kata tak boleh lawa manusia bakal kata tak boleh lawa api dah hancur lah. Arab sendiri pun kata kita akan dera lah. Dan apa ni wak salih lah dengan Israel. Sampai lah ni Mesir bergaduh nak. Dan kerana bawa Israel kena turut. Gaduh lalu dia lupi dia. Padahal tak lalu alat. Dan dia ni sokong. Dan dengan Yahudi dia tak tahu bahawa satu masa ni Yahudi yang buat terhadap orang di Palestin bukan sekadar Palestin dia buat. Kalau dia boleh menguasai negeri yang lain pun dia buat sepatu. Tak buat dalam masa ni. Masa nak cucu tu pula. Dan masa ni tak buat lagi. Tak boleh kuasa. Allah ni imarik baik menang Israel kan. Duk beri sancak beribu kan lah. Israel tak apa pun beribu. Dan satu masa dia boleh dia boleh negeri dia akan buat lebih dahsyat daripada Palestin ni dia buat. Allah ni tak apa lah dia tak buat kerana dia tak masuk banyak lagi. Dan akhirnya kalau dia boleh menguasai dia akan buat lebih dahsyat daripada apa yang dia buat terhadap oleh Palestin lagi. Tapi dia kata orang Palestin memanglah. Dan sebab itulah kita tengoklah. Dan syiah for dia. Dia gunakan seperti mana Nabi Nuh AS dan apabila dia sudah buat perahu ke syiak bawa malik mari boh boh tergelar habis maka syiak bacaan dia ialah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah dan Bismillahirrahmanirrahim baca imalah lah kerana tu lah majrah majrah tu lah dan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan nama Allah Ta'ala Allah Ta'ala wujala dan lepahnya perahu selamanya supaya juga orang okay? Di bumi Gaza. Dan Nabi Nuh AS dan memerintah terhadap kaum dia supaya menaiki bahtera dan serta mereka memulai perjalanan mereka dengan nama Allah iaitu Bismillah dan selama mana mereka itu tetap di atas syarat Allah dan jalan Allah Ta'ala maka selama itulah mereka akan diselamat dan dengan izin Allah Ta'ala. Demikianlah saudara kita di bumi Gaza dia kata ketika mereka dan mulai dan operasi hak terakhir ni. Dan mereka meminta terhadap penduduk dan anak-anak mereka dan orang-orang yang apa nama bersama mereka menaiki bahtera mereka
dengan bismillah majrihah, dah dengan nama Allah Taala. Dia mulai dengan bismillah. Baik terdengar lepas bismillah. Bismillah majrihah, bismillah. Umar ramaita id ramaita walakin Allah ramatum. Lu riwayat dah mudah dia dah. Dia panjang ada setor bagi kita dulu kat apa nama? Buluh tu dah. Ni bos syaitan ni. Bos syaitan lah pun kan. Dan panah dia. Buat sini lah kau. Dan tak mudah-mudah kita pergi gantung pakaian itu. Di senar aku boleh. Senar aku apa nak pada ikat tali itu. Tum. Tum naik. Sosoknya tu berapa buluh putih dah. Kau pikul sosoknya. Dan bismillahirrahmanirrahim. Pun ayat ni boleh apa. Ya kau hubungnya rapat. Dia ambil nama ni bijak orang. Orang letak nama ni bijak. Dia hubungi nama dengan satu peristiwa. Lepas tu dia cium you apa yang berlaku di zaman tu, kita guna. Dan selagi apabila Nabi Nuh naik kapal. Dan Nabi Nuh naik kapal tu tahu. Abi naik bila umat dia orang tu dia nak kau abi. Dan lepas tu binatang semua pun naik abi. Maka anak dia tersenak kan. Anak dia Nabi Nuh tu ya gunaiyakan makna ya anakku marilah kan. Dan maka dia kata aku apa ni apa nak aku nak pergi naik jabal yaksimu ni minal ma'na. Maka Nabi Nuh kata qala la asim al yaum min amrillah, dah hari ini tidak ada siapa yang selamat daripada daripada perintah Tuhan. Seperti tadi sini lah kita kata dulu kita kata kita buat umur bukit selamat pada Allah kan bukit eh. Dan aku dah kena undang-undang pasal dia kena bos pergi takut undang-undang aku tanya umat ke mana-mana sebab jalan ada bos awal dah saya dah buat umur kat tinggi. Dah diwak pak tinggi bukit. Dah bukit. Dah rumah saya biasanya awak kampung ni, boleh ke bukit ni, ya pergi awak kampung pergi sungai ambil dulu. Di mana depan dia sungai, kampung pasti ada carok. Kan mudah. Mudah tu mandi sungai, carok sedap pak molek. Pak di pandai mahaya kena kawin. Dan pergi sungai mah, kampung pergi tuju pergi sungai. Sungai tu jauh lagi lah, tepi dia lagi lah bukit. Dan tak besar lah kata boh naik ke setara tu tu. Ah, tinggi sekali pun sekadar celok itu ya lah sungainya ah, sungai apa kalau besar ni di tahun ini kampung habis di kampung di pandai di cekok lah kali lah kemung mana kata Allah nah air sungai besar tu apa habis betul ke sekadar air biasa air seluk lah boleh kering seluk sekat pinggir pun apa nak seluk nah tu nasib baik ada rumah. Dah, rumah hilang tu banyak berapa buah rumah. Dah, orang pergi tu. Ada rumah, dah cari rumah. Supaya juga, kita rasa-rata, kita buat rumah bukit ni selamat. La asim al-yawma min amrillah. Dia ingat bahawa semua tak selamat. Kalau perintah tu, eh, bukit dia pecah bukit pula. Dah, bukit dia pecah bukit. Atau saya duduklah simpah asal lagi, waktu kamu tinggi, kamu tengah ada, sore dia, tinggi lah tu waktu kamu. Tak, pelakar biji rumah. La asim al-yawm. Kena guna ayat tu tak selamat daripada penentuan Tuhan. Dan, tapi orang kata cara nak hello, cara nak jaga keselamatan ni kewajiban. Tempat untuk selai dan kacik buat umur apa dia kata. Tu, tak, tu panggil ikhtiar tu diwajibkan. Tapi, siapa masuk, la asim al-yawm min amrillah. Dan, sebab tu Nabi Nuh wayak pada anak dia tu kan. La asim al-yawm min amrillah. Dia kata nak sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma qala la asim al-yawma min amrillah illa man rahim. Malaika orang yang Allah Ta'ala kasih. Nah, sebab itulah apabila selasa kita dan apabila mereka tidak lawa dan terhadap kezoleme yang berlaku pada bumi mereka first ini. Dan pada hari ini sudah menggerakkan hati-hati mereka. Jadi hati-hati ataupun orang Palestin sendiri dulu tu seolah-olah nak habis lah semangat untuk nak membebaskan Baitul Aqsa tak pernah bebas lah kebagi lah setengah sore lah boleh oleh Syarqiyah menunggu kepada Yahudi boleh oleh Gharbiyah oleh jatuh Yahudi oleh Syarqiyah buat kita jadi bagi dua lah Baitul Maqdis ni sebelah oleh ni ni buat dia sebelah oleh sana ni sebelah oleh tah buat kita oleh bawah sana kau dia dan Baitul Maqdis masih Aqsa semua orang Islam dia masuk lah oleh tah tu tapi luar tanah tu Yahudi lah. Bagilah bawah dia kita atas pak dia di bawah mudah nak butuh atas dia nak butuh bila boleh pak di bawah dia nah lari buat habis di bawah ni nak butuh masa dia nak butuh terdekat dah lah kalau tidak ada berlaku peperangan sekali ni dia butuh boleh tapi buat berlaku peperangan sekali ni menyebabkan dia kena memikir panjang kalau dia nak butuhkan Masjid Aqsa
Nah, sebab tu panggil la asma al-yawma min amrillah. Dan akhir sekali dia guna ayat mu'dal lil qaum adh-dhalimi. Ya, mu'dal lil qaum adh-dhalimi. Ya, makna jauh sekali rahmat Tuhan bagi kaum yang zalim. Apabila ayat tertinggi dan terkelai habis dan bertinya langit daripada turun hujan dan perahu Nabi Nuh pun berlayar di atas bahtera di atas apa ni ayat yang terbesar sehingga bertinya di Bukit Al-Judi, dan maka selamatlah oleh orang beriman dan tergelailah segala orang kafir yang zalim. Sehingga Allah Ta'ala memerintah waqila ya ardu bna'i ma'aki wa ya sama'u aqla'i wa ghidhal ma' wa qudhiyal am wa stawat ala judi. Nah, sebab baru ni lah kita adalah baca ayat-ayat ni dan baca doa ya ardu bna'i ma'aki wa hai bumi senaklah ayat-ayat ni gelai baru ni ada pergelai lama maka kita berkuali 3 hari ya. Dan 2-3 hari kita kata habis tinggi 3 hari dan hak tergelai sungguh lepas tu kat subuh dah biasa ayat-ayat kampal lalu kat semalam ni masuk kat selain dan habis nah tu cuci dah lah dan mana oh tu ialah budaknya. Tapi sudah kita ni bukan sekadar sehari 2 hari buat dia dah hancur pun habis dia habis dah. Dan bapak Nabi Nuh pun baca doa ni lah bayar sama aku'ihi langit berhenti lah dan mana berhenti lah daripada turun ujian akhirnya dan apabila siapa ayat dan tuntinya maka selamatnya perahu Nabi Nuh dari teratinya di Bukit Judi waqila mu'dal lil qawm al-zalimi qila mu'dal lil qawm al-zalimi dan iaitu ibarat iaitu surah macam yang katakan ibarat daripada mu'dal lil qawm al-zalimi dan mu'dal lahum minal hayat dan mana jauh bagi mereka itu daripada kehidupan yang sudah mereka hilang atau pergi dan jauhlah mereka itu daripada rahmat Allah kerana mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala wa zalim wa buddallahum min zakirah dan mana jauhlah mereka daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah dan tidak akan terhentinya oleh segala senjata roket dan apa yang dilepas dan tidak terhentinya dan oleh Israel lagi pun kapal, hatta, kacau, tahni dah atas tak berhenti lagi dan perahu-perahu pun macam-macam dan hak teruknya dengan ini dari gerak apa nak belarak-belarak gerak kapal dengan Yemen Yaman dari Yaman kerana Yaman ni walaupun dia hak tadi ni bagi kita Syiah dia Husi tapi bagi kita ada semangat Arab nak untuk nak tolong padahal orang Syiah ni tak ada harap mana dia tolong pun tapi tak apa lah bagi dia tolong dan dia boleh pertolongnya kerana hak kita sendiri pun negeri hak Israel sendiri hak beradik dia sendiri pun padahal dia nak tolong tak maka Fak Yaman Fak Husi ni dah sekak perahu Suhaib kena dia kena lalu Lubel tu lagi perahu Suhaib lalu panggil Madin pas pek di antara Yamin tu yang panggil tu Nana Fak Yamin dia kena lalu tu dah perahu Nega Suhaib kena lalu semua perahu lalu waktu Tom dia dah lalu apa tu Tom ikak dia Tom dia kena lalu belakang tu pula kena pusing jauh lah seluruh dunia lain pula pusing kalau nak berlepas siapa Amerika sini pakak dengan negeri Arab semua negeri Arab sokong Amerika nak ditok kau usah situ nak jatuh dia dah ada dah Arab sini pun pakat Amerika mereka dah padahal hak ni ni sikit sebanyak dah boleh menakutkan orang Yahudi dah untuk orang panggil terkerugi peniaga area tu dah banyak mana dia rugi peniaga dia tu dah lepas berapa ni dia tak boleh peniaga jalan tu tak boleh pergi jalan lain. Nah, yang ni suka di muzik dia tu mana congkak pak hormus dia banyak congkak hormus dia di Yamin. Dan masuk tu yang lagi kelangsung ek pun mau lakok pusing klik dia tu baik kepada minat dia lah. Dan dia nak buat satu kelang dia dia tu satu pel homsi. Homsi ni kelangsung ek dia panggil. Suis kau nak suis tu kelangsung ek. Dia nak buat satu kelang pelan ini ni. Dah nelepas bumi Gaza yang banyak kelang Gorion panjang sikit pada kelangsung ek. Homsi ek. Kerongkah dia lah. Sebab tu dia pisah gana-gana dia kena hamak Gaza ni. Kalau Gaza tu baik pada bumi tu dia akan tebuk satu tebuk lagi dan mana kenal dengan kelosok lah. Jadi orang peniaga mari tak kena lalu belakang ni lah dia lalu masuk dia dan jadi boleh jadi hak dia ni lebih besar daripada kelosok lagi. Nah, mana datang kurgia lah. Kalau bila jaya sebenarnya kali jaya kat dia mana orang Gaza kena hamak tu baik dia akan tebuk wak-wak bumi suku kelosok itu. Sebab itulah orang Razah yang kena dia nak tumbuh. Sebab dia dah mati. Tapi Allah Ta'ala bui sungguh buat dia ni. Dah mati banyak tu, bawa barang tumbuh pun banyak.
Paling orang mati budak-budak. Orang bau galak pun orang mati banyak. Bau ni kan hospital kan hospital. Tak ada api tak ada apa. Gas tak ada api tak ada. Kalau kena duk perai pun mati banyak. Tapi fak dia Allah Ta'ala bagi sungguh. Rahim fak dia ni. Dah beranak Allah Ta'ala beri semua. Dah anak. Yang ni budak orang. Tak tahu malam mana ni orang dia ni. Generasi dia tu banyak. Mati satu generasi, timbul generasi lain. Nah, matu satu lapis sel, timbul lapis sel lain. Jadi tak payah nak bunuh dah. Juta lah bunuh, ada lagi juta lagi. Tak nak bunuh kau manusia dalam dunia. Dan, ini kata satu pertolongan Allah Ta'ala yang kalau kita tengok bala rumah kita ni, lebih ringan lah kalau kita banding dengan apa yang berlaku terhadap saudara kita di Pemimpin Falasiti. Dan memang boleh jadi satu di antara tanda dan kalau kita tak ambil pada tentang amri muslimi dan malam-malam yang tak ambil amri muslimi dan tetap pada di saudara kita, kita duduk jauh kita ya, Allah Ta'ala mahu uji juga pada itu. Sebab mana Allah Ta'ala uji sikit-sikit lah ni, kita kira sikit yang ni Allah Ta'ala uji ni. Dan sekadar seminggu kita dah keadaan susah dan lepas pada seminggu ha, semula sapu basuh tak ada rumah lah, kena buat rumah semula dan macam-macam lah dan kajak eh pun kita tolong ke apa tu mah. Sekadar boleh makan boleh apa lagi lah, tapi tempat dia pun tak ada tak ada semua memang dah wali tikung habis seluruh dunia bakal tikung dia belakang dia seorang lah. Tak ada biar nak tolong seorang pun dia kata dengan orang panggil kita berkat keikhlasan di hak dia insyaAllah Ta'ala tak tolong dia. Dan banyaklah mukjizat kita dengar semua dah tentang benda-benda berlaku terhadap mereka dan siapa hari ni tu dan dia orang panggil kita duk pegang mengapai mengekuah Israel dan Rahmah ni learning ni mana nak kecek nak mufawik panggil kita nak buat berhenti perang nak kecek tukar ke perakan apa semua for dia mengekuah Israel dan dia sebab dia boleh pegang ladak besar-besar orang ada bijak-bijak besar-besar jadi tuan perakan hak Israel tu banyak benar dia 200, 500, 400, 300 orang ladak naik pun apa semua dia boleh pegang dalam sepah perempuan ni kena tukar ni mana habis sungguh lah ada dalam go Israel lebih kurang 90,000 lebih orang Palestin dia mahu ni 200 orang pun bawa balik dah 90,000 dia kalau tubik 200 orang dia jauh tubik 200 orang tapi 60,000 orang dia pun tubik semua. Dia kalau nak tukar. Dan Israel pun kalau dia terpaksa dia tukar. Dia fikir nak banyak dia tukar Iran tak apa. Kita tak dia sebut tak sempat dia gerak dulu. Dia fikir gitu. Lalu dia gerak macam Igak banyak. Igak pun lagu. Igak pun sampai masa kita tukar ya. Kita tukar ya. Hanya ke itu. Sebab kita tahu dia seorang ni. Sama dengan Falasin sibuk kan. Ya, kalau dia seorang dia jauh dia tukar. Maksud dia igak banyak. Igak nak sebagai kata igak taruh untuk nak itu buat tukar lah ikut jumpa hari mana igak ada sebab tu igak tak ada salah apa dah Japan ni halal nampak igak dia tak ada salah dari unai dia dia panggil duduk dari pawak suci dia perakat unai suci dia apabila unai suci pun kita lah pawak suci lah dia panggil parokok dia lah ikut jumpa dia susah igak dulu sebab tu dia sebab tu dia panggil bakar capok orang Palestin ya bukan orang dia orang Palestin apabila orang Palestin dia makan unai ni dah orang dia wajib nak ada sejati. Nak tubik luar rumah nak ada senjata. Wajib kena bawa senjata tubik rumah. Tak bawa senjata salah guna-guna. Ni pula nak buat. Tak bawa senjata salah guna-guna. Kalau tak bawa senjata tu dia igak pula dah. Baik bawa. Tapi yang Palestin ni tak boleh ada senjata. Biar ada senjata lebih lalu. Mama boleh bunuh situ lalu dah. Kalau salah guna-guna hak dia, salah guna-guna hak dunia pula lalu. Dunia ni guna-guna lagi setuju. Allah yang terkejahatan dia boleh lobby. Sampai dia dunia dia boleh lobby. Lepas tu umat Islam pakat dia tengok gitu. Dan apa kata tengok gitu tapi tak apa kok dia kata tak apa pun tengok eh. Dan pun tengok tak apa kok pula lawan. Dan ni tak sah doa lah pala. Dan ni nak doa betul saya tak saya takut sungai negeri tu sibuk doa. Dan tu sibuk doa siapa macam-macam dah. Berlaku tapi ada benda yang berlaku pada masa akhir ni insya-Allah Taala lah. Kita boleh tengok. Dan perubahan sebagaimana mak kita berlaku tufan, berlaku bosa pada tahun ini perubahan dan boleh ambil bagi sakit kok kita kata sama cara kita guna ni mana alam sekitar kita buat lebih kokek ni datang kemusnahan ya tak pernah berlaku cok nak bukit cok sara pada bukit hotel pada nebo apa cok cok dan dan beberapa tempat yang pada musnah tu dan yang kita kena ambil apa mana satu pengajaran semula lah katakan kita guna panggil guna alam sekitar melebihi daripada apa yang lebih sebab kita guna banyak benda letak dalam tanah tu gali mari dah tak tabami benda di bukit pun kita tubai mari tak tabami tak di kampung belaka akhirnya waktu dia mari apa nama mari tudung habis bumi kita
akhirnya. Nak kaya di lagu Tuhan kita guna lebih melebihilah. Sebab setiap benda ni apabila melebihi dia datang ke musnahan. Tapi kalau tidak melebihi, mana sekolah dah keperlu ya. Memanglah perlu. Terdapat dari kayu nawa umoh, pas kami kayu mana nawa umoh, ya paling perlu eh, tapi tidak jadi kelep apa nih melebihi, dah ha, melebihi. Apabila melebihi itu, pokar apa nih pokar yang dulu kan, besar eh, dah semua Malaysia apa lagi kalau dia untuk bayar hari-hari lagi, siapa satu masa akan jadi musnah besar. Pembangun ini pun jadilah sekali ke Malaysia leh, tapi kita masih pelak ke Malaysia leh. Dulu kalau dia berlaku besar-besar, kita masya Allah pakai ini. Kau ni ni tak nampak mana. Wallah alam lah kalau ada. Dia ada ada lah. Bila dia ada kita tak nampak lah. Bila dia lama mesti dia perlu gaduh. Milih gaya pak dia. Dia boleh ada ada lah kita. Manusia kata oh, kita gila pak dia. Dia pernah mari pak kita. Tak. Bila dia kata kalau kita kira senar dia lebih, lebih lebih cepat pada kita lagi lah. Kemudahan dia orang banyak orang senar pak dia lah. Tapi belakang-belakang tak ada nampak lah mana. Hanya nampak mutu besar lah dia main. Main takut kita kok semua pemerintah itu kerana gini sebab kita aku nak waktu malam gini tak apa ni aku nak tersiap lagi ni ngomong pemerintah kita lah kerana gini kerana gini kita pun tak perlu itu soal ngomong kerana bungki kita tak nak mana kita nak ada tepi aku ni pun ada tengah ni haa tersiap lah jalan soal boleh ngomong apa itu kok dia mari mana dah boleh guna lah lah tapi boleh dia ada paham dan insya Allah sudah kita dia tak tinggal dan nah kali kita pun alhamdulillah daripada masa khusus sahaya buat dia pun ramah boleh jadi tolong ya dapat dia pun insyaallah tak ada dia ada dari pagi jadi tak ada kira kita pun ada musim bom dia pun mari payah dan lagi mulai pagi alhamdulillah dah kerana kita sedar lah dapat dia susah satu masa kita boleh pertolong ya walaupun dia lebih senior pada kita kalau kita kira lah di segi kerja di segi kaya di segi kapal dia lebih dari kita tapi bagi kita alhamdulillah boleh dulu dan kali ini kalau kita kenal dari buat dia pun insyaallah lah ya mana tu nyata sisi lah kali dengar punya mungkin ya insyaallah lah ya kemari lah insyaallah lah nah persoalan tu lah insyaallah anda dan kita berdoa lah persoalan kita yang masih lagi dalam keadaan lalai dan terlupa ingat bahawa sedunia ni tak sementara dah ya tak lama dah dan tengok pada tahun kau berat pas tahun kau berat dan kita pakat mari lah belajar dan mari muzakara dan mari ambil pengajaran muzakara mudah-mudahan kita mari muzakara menghidupkan kita ilmi belajarkan agama belajarkan Quran belajarkan hadis dan di antara jadi satu sebab yang rahmat Allah SWT dan apabila banyaknya rahmat Allah Ta'ala dan kasih saya Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala kakak dan bala-bala yang ketua kepada kita insyaAllah Ta'ala kesempatan itulah terima kasih kepada kita semua dan insyaAllah kita akan menemui lagi pada berjumpa kita pada kali yang insyaAllah Ta'ala aku lukau lihat Rasulullah SAW bina Muhammad wa alaihi wa sallamai ma'i wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz.